Nah, seperti itu teman-teman, melawan Morning X ya. Aduh, sumpah cuy, itu benar-benar menyebalkan banget, apalagi itu ada petir setiap detiknya nyamber guys ya. Kalau meleng dikit kalian bisa mati. Nah, untuk buff-nya apa sih Bang yang mesti kita dapatkan? Oke, untuk Yinlin sendiri pun buff-nya itu di basic attack ya guys ya. Terus juga di resonance skill ini wajib banget karena meningkatkan crit rate dan crit damage juga. Dan resonance liberation, kita juga main di resonance liberation. Forte circuit juga lumayan kita mainkan juga di punishment marknya biar lebih sakit lagi. Well, dengan kombinasi ini dan Inferno Rider itu bakalan mantap banget teman-teman. Dan tentu saja untuk meta pornya ini wajib kalian harus dapatkan ya. Di sini ada banyak untuk metapornya yang dimana kita harus dapatkan hampir semuanya ini peningkatan skill. Dan untuk sustainnya sendiri pun ya cuman sedikit aja guys ya. Jadi benar-benar kalau misalnya kita kena pukul ya kita bakalan cepet matinya. Nah yang paling penting itu adalah ini guys, after casting resonance liberation 100% resonance energy akan terkembalikan atau restored. Dan cooldown resonance liberation juga bakal reset dan ini bisa di-trigger sekali selama 15 detik. Makanya tadi Bang Wizi bisa 2 kali ya untuk resonance liberationnya. Dan untuk shatter juga lumayan kita ambil buat nambah-nambahin damage. Crit damage juga kita ambil buat nambahin damage juga. Makanya tadi dapat 20k ya per hit. Resonance liberation damage juga naikkatin dan sebagainya guys ya. Intinya semuanya hampir ke damage ya. Semoga kalian beruntung untuk mendapatkan beberapa metapor yang Bang Wizi dapatkan ya. Intinya sih kalian kalau lawan Morning X benar-benar harus sabar-sabar ya. Dan benar-benar harus perhatikan patternnya dia. Tapi memang kalau misalkan kalian ketemu sama si Mapis itu musuh yang paling gampang sih kalau menurut Bang Wizi. Yaudah langsung aja kita closing saja, kita cleave dan ini dia guys. So itu aja teman-teman untuk penjelasanku kali ini. Buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.